Sri Kandi Manguni selaku Ketua Manguni Sorong Barat Katrin Kaseger mengajak sesama kaumnya menyukseskan penandatanganan petisi Kamtibmas yang direncanakan dilaksanakan 3 Agustus mendatang. Terima kasih. Saat ini kami telah selesai pada pertemuan dengan Kapolres Sorong Kota mengenai kegiatan petisi yang akan kami adakan tanggal 3 di lintas ormas yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong. Dan saya juga sebagai seorang wanita sangat-sangat mendukung akan kegiatan petisi ini, karena kalau kita melihat akhir-akhir ini terlebih di Kota Sorong kejahatan semakin meningkat terlebih kepada perempuan dan anak. Saya mengharapkan dengan adanya kegiatan ini kejahatan yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong, lebih khusus yang terjadi di dalam kehidupan perempuan dan anak, akan semakin menurun. Jadi kami selaku lintas ormas Manguni DPC Sorong Barat sangat-sangat mendukung akan kegiatan petisi ini, dan saya juga sebagai seorang wanita mengajak kepada kita semua sebagai warga Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, terlebih kita sebagai ibu, mari kita mendukung akan kegiatan petisi ini agar supaya apa yang kita harapkan, yaitu kedamaian bagi kita semua, agar supaya kejahatan yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong ini boleh kita basmi. Demikian dari kami, kiranya kegiatan ini sangat-sangat kami mengharapkan dukungan dari seluruh warga masyarakat di Kota dan Kabupaten Sorong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lexi Sitanala, CWM Channel.